Okey, itu dia. Blendkan cili padi, bawang merah, kunyit hidup. Okey. Senang, simple je. Masak lemak ni memang senang. Dengan syarat, kau kena jaga api dia, ya. Yeah? Kena, kalau kita kena jaga perasaan ni. Ha. Jangan nak biar buat perangai pelak tu. Masakkan dulu santan dia, bawang dia, cili dia. Jangan lupa ketukkan serai, daun kunyit. Masuk je. Sekejap lagi dia layu lah ni. Jangan lupa letak asam keping. Masak lemak. Kau kena sentiasa timba dia macam ni supaya dia tak berpisah lemak dengan air tu. Macam tu. Dalam satu-satu hubungan pun kita nak kena jaga setiap inci tu supaya tak berpisah. Tapi kadang-kadang kena juga berpisah kalau partner kau macam celaka kan. Buat apa kau nak simpan lagi? Betul tak? Hidup ni dah lah sekali je. Takkanlah kau nak tunggu lagi kalau hidup kau tak bahagia, betul tak? Ini sikit-sikit. Kenapa kau tak cerai je? Fikir anak. Esok dah tua, anak dah besar, baru nak bercerai. Siapa nak kat kau lagi? Betul tak? Nak cerai-cerai sekarang. Jangan tunggu nak tua, dah tua nanti esok lusa. Dah tua orang tak nak dah. Okay, nampaknya kita punya santan semua dah masak elok, dah mendidih. Boleh masukkan ketam. Okay. Pastikan semua makanan yang korang masak dah mendidih, dah nak siap, baru korang letak garam semua, okey? Jangan letak garam awal-awal. Tak tahulah sebab apa, tapi sebenarnya tak eloklah kan. Kalau dekat Arab tu, bukan Arab lah. Kalau kat London kan, masa kat KM kat sana, dia orang langsung tak letak garam, tak letak apa. Tu pasal setiap meja memang dia letak garam, lada, semua asing. So, kalau siapa rasa tawar, baru letak garam. Tapi itulah. Tak tahulah kan macam mana kehidupan diorang kat sana tu, memang hamba lah. Makan tawar, putih keputihan. Tak tahulah. Kan jamu memang tak makan lah diorang. Toilet tak ada air. Macam mana? Aduh. Okay, ramai sangat yang nak jadi agent untuk Kak KM punya kosmetik untuk nak jual lip matte, nak jual foundation cushion kita. Memang you all boleh buat duit lah, senang sangat. Sambil kau beli banyak-banyak tu, boleh meniaga dan boleh pakai sendiri. Lepas tu boleh juga dapat duit raya. Okay, memang Kak KM tengah baru je siapkan list untuk you all. So korang boleh check dengan korang punya stokis ataupun agent-agent korang lah. Yeah. Siapa yang nak harga yang lebih murah, korang boleh jual lah. Okay. Bukan tu saja, bukan barang kosmetik saja yang korang boleh jadi agent. Kat KM alu-alukan juga korang jual sweet dara, barang-barang lain. Sebabnya bila dah banyak sangat yang fake, itulah bahayanya. Kita janganlah bagi, jangan kena tipu lagi lah dik. Kan? Cukup kau kena tipu dalam rumah. Cukup. Yeay, ketam masak lemak dah siap untuk adik tersayang. Untuk menjadi ejen pula, modal serendah RM390. Dah, anda layak menjadi ejen untuk KM Cosmetics. Okey? Cepat. Apa lagi tunggu? Tangan makan apa tu? Laju.
Ini Bubur Legend namanya. Bubur Legend. Boleh order kat Diva. Mama buat sedap gila. Hadiah untuk Ucu. Baby, calm down. Calm down. Now, the Ucu. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamatkan kamu, Allah selamatkan itu, Allah selamatkan kamu. Akak background? Background tak cantik. Comelnya. Yang kau tiga yang boy daripada balik London, beg bersajik. Ada hadiah lagi atas meja. Dengan duit lagi. Wow. Amboi tebal tu. Sayang, kau naik atas peti besi kan? Kau kalahkan! Kau kalahkan! Tak, aku je lah. Aku je. Aku je asyik kalah teruk. Betul lah. Ha? Ini bukan konten. Kalahkan konten. Jadi betul-betul nak bagi beli duit motor ni? Bukan. Bukan. Weh, sama tebal. Kira. Lepas. Yuk, saja. Alhamdulillah. Kira-kira sudah dapat duit ya, tak payah nak barang. Tapi belum mak lagi bagi.